Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita lakukan ketika ada permintaan paket wisata? Buka desktop dan klik My Tour. Pilih. Go to quotation. Apa yang perlu ditanyakan adalah nama pelanggan, periode, jumlah peserta. Sesuaikan kebutuhan untuk 12 orang, maka diperlukan suatu kendaraan yang lebih besar. Perlukah check-in airport? Perlu tour leader, tour guide, perlu dokumentasi, adakah suatu keinginan pelanggan untuk mencharter entertain? Kebutuhan obat-obatan, tanyakan kebutuhan kepada pelanggan. Tulis di sini dan masukkan angka di sini. Kebutuhan transit bandara. Tiket penerbangan seyogianya dipisahkan dari harga paket wisata. Tulis nama hotel sesuai dengan konfi tarif dari handle agent Anda yang ada di Bali. Sebagai misal, Rp2.400.000 untuk standar. Untuk budget kita tulis di sini. Kemudian untuk well done yang lebih tinggi. Kembali ke standar. Add meal adalah nicer product, hal-hal yang terkecil yang ditawarkan travel agent kepada pelanggan. Bisa digunakan, bisa tidak. Demikian seterusnya. Tipping local guide. Tip transport, silahkan isi. Porter, keberangkatan saja atau pulang balik, souvenir, t-shirt biasa, asuransi biasa atau yang khusus. Cek harga penawaran. Sampaikan harga penawaran yang sudah terintegrasi otomatis kepada pelanggan. Jika
terdapat ketidaksesuaian atau terlalu mahal, silahkan edit komponen di sini, hilangkan, atau perkecil. Demikian seterusnya. AirPod Long, meskipun 50.000, kita hilangkan. Snack box, ini 4 kali, kita rubah 1 kali. Look, sell, protect. Maka kita buka. Klik review, unprotect, masukkan password. Oke. Kita rubah 1. Jika harga masih terlalu berat bagi pelanggan, sebagai misal harga terendah 2,7, maka lakukan penyesuaian kembali ke seat standar, kurangi profit Anda ke angka yang paling tengah, 15%. Kita cek berapa keuntungan kita, 6 sampai 8. Kembali ke atas, berapa yang paling rendah, 10%. Kita cek keuntungan kita, 4 sampai 6. Tawarkan kepada pelanggan, apakah harga minimal yang tersorot di sini memenuhi? Jika memenuhi, lakukan transaksi dengan cetak penawaran. Jika tidak, maka tinggalkan karena dia bukan prospek Anda. Untuk mencetak penawaran, Anda cukup klik di sini. Ada dua pilihan, print manual atau PDF. Kita peragakan untuk print manual. Klik, tekan Ctrl P. Sudah tertera, lakukan print cetak. Backspace. Pengiriman melalui PDF. Sudah tersorot. Saya ulangi. Klik, tekan F12. Kemudian pilih Save as type ke PDF. Lalu beri nama. Pelanggan Anda namanya Tommy. Saving. Tunggu sebentar. Inilah hasilnya dari surat penawaran. Kita close, kita akan cetak harga terendah dengan PDF. Tekan F12, pilih PDF, kemudian di sini kita tulis tour program Bali Tommy. Save. Ini adalah harga terendah untuk Bapak Tommy, dan ini adalah harga di atasnya untuk standar. Demikian, semoga menjadi keberhasilan kita bersama di dalam menjual paket wisata. Terima kasih.